Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan. Hari ini sore hari ya, dan cuacanya sedang hujan seharian ya. Dari tadi malam sampai jam 3-an ya ini. Loh, Pak Min ini parang dek. Itu tadi Pak Min dipanggil Yuni, tapi gak tahu kemana. Oh, ini Mbak Budi sih. Dan ini jalan tadi tuh alhamdulillah dapat, tuh bentar-bentar. Nah, kamar saya kan ya. Akhirnya jadinya kayak gini. Kasur terus sama kenaan anu ya, kasur ya. Oh, rampan wi apa toh? Kamarnya keterocoan. Kamar saya keterocoan ya, akhirnya. Enggak enak panas. Enggak tahu nanti bisa dibuat tidur apa enggak ya. Aku terus di kono no. Pinggir kono lho kan enggak mikir lar. Nih, sini tuh basah banget. Ini segini ketul sih. Segini. Enggak tahu. Gua terus pinggir-pinggiran gini enggak apa-apa. Tuh. Asik terocok. Yang ngasih tahu malah Maksum, katanya Jun. Nganu, apa jenenge? Temboke kamare bojomu deloken terocok apa ora? Kemudian aku iki terong ngembes. Ora kan aku ngono. Malah sing bocor duduk sita, duduk sing nyane. Ternyata saya lihat ke dalam ternyata tuh bocor sing bagian Yang malahnya bagian selatan ya. Karena hujannya tuh gimana ya? Rodok piye lek ngaran. Terus tapi seharian tuh dikeluarin semua ya. Dikeluarin. Ya jadino utuh sedino sewengi do karo iki mong. Enaknya tiduran terus ya. Dan mohon maaf tadi tuh saya enggak bikin konten ya Yuni. Konten ya soalnya piye ya? Soalnya hujan terus kan. Mau ngapa-ngapain tuh jadi malas ya. Saya aja tadi ketiduran ya. Aku tuh rukup sih, Turuku suwira. Enggak patek. Nah, ser, men. Dan alhamdulillah tadi itu dapat hadiah kan kawan tuh. Dapat Ini terima kasih banyak untuk mbaknya yang sudah mau berbagi ke keluarga kami. Saya doakan untuk mbaknya sehat selalu, rezekinya lancar, selalu dimudahkan dalam setiap urusannya. Amin. Dan apa yang dicita-citakan bisa terwujud. Amin ya rabbal alamin. Bukan deh. Nah, sekarang dibuka ya, bukan. Heeh. Kayak guntingin ingin dingle. Dan bibi apa teh kan gelas-gelas gitu. Gelas ya. Ini kan dapat hadiah ya. Sebenarnya saya udah tahu ya hadiahnya, cuman kita buka dibuka sama-sama ya, saya buka biar ya teman-teman bisa tahu. Dan alhamdulillah dapat nih kawan ya, pakannya Gembul dan kawan-kawan ya. Tuh. Satu kerdus nih, ucapkan banyak terima kasih sekali kepada Mbak, semoga Mbak selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, umur yang panjang dilancarkan dalam segala urusannya dan dilancarkan juga rezekinya, semoga rezekinya mengalir terus seperti air. Amin ya rabbal alamin. Ini kan dapat banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ini alhamdulillah untuk beberapa hari nggak perlu beli ya. Saya tuh soalnya kalau beli pakan kucingnya kayak gini tuh di Pangurjo tuh nggak ada. Di Pangurjo nggak ada. Rudaya baru adanya. Rudaya kalau di sini tuh nggak ada. Saya coba cari kesukaan kucing saya kan kayak gini, tapi nggak enak. Ya itu adanya di Ludoyo enak ternyata ya Umi? Enak Ludoyo, aku enak. Oh berarti adanya di Ludoyo, agak lumayan jauh. Tadi itu sebelumnya ada Pak Min. Tapi Pak Minnya masih ada yang beli jadinya kita nunggu dulu kawan-kawan ya. Dan tuh kawan-kawan Yuni sedang siap-siap ya. Guys, aku kun. Buatin sakit Pak Min. Saya itu buatin sakit. Nah, yang beriku Pak Min. Obroknya kayak ganti, oh enggak. Saya kira obroknya ganti, ternyata enggak. Wih, mantelnya sisanya dek. Nah, sisanya uncalnya pedah ngarep loh, ini seter-seter. Ini karung bawa. Kene, mantelnya kene. Kene loh, dikene, jadi ini kok bisa tas atas kabeh. Nah. Wih, paling enak cuaca dingin langgih Pak Men. Cuaca dingin tuh paling enak makan bakso ya. Anget-anget. Nah. Tinggal sama sih. Mangkok. Aku iki ya,
Nyanti suarane. Suarane tersendat nyanti. Masih campur ya. Baru aja hujan. Semua kelihatan hijau ya. Ah, nih kawan, hujan-hujan borong bakso. Wih, mantep banget. Aku gak digawe gorengan, Pak Min ya. Pak. Dalam? Aku mek nganu, apa jenenge? Mi pental, heeh. Oke. Karena sembarang. Karena soal itu hujan-hujan tuh paling enak, wih. Mantap banget. Nang etek Mas. Libur wae soalnya ajenge bidal wau dah lupa. Lungan enak. Lungan enake dadi enak. Nah, napa niku ajenge bidal niku Jawa jan. Waduh, tenan kok. Beda iki bahaya. Macet to, Pak Men? Beda kula. Nggih. Nek kenging Jawa macet. Nggih. Iki jalu penak ora macet. Kok ngalah rono? Oh. Ala ngiti dhewe ngono ae Mas. Angit kula gantos kontak lho, Pak Men. Numpun kula gantos kontake. Kontak lemari. Malah yo melawak lagi. Nah, dengan kondisi. Wih. Hujan-hujan. Wow, nikmat banget ya kayak gini. Seger. Iki njaluk blungan jarene. Babila kok dengaren men nyapa? Babila kok dengaren men? Ini ser. Ini ser. Tukar kan ya. Babila minta belungan ya. Ini belum ya. Ini. Kadang pintu Min. Sudah ribu. Tambah malih paling, Pak Min. 10. Nggih. Oke. Saya langsung. Ya. Ya kadang-kadang iki kudu di spesial ne. Ngon lho, Dek. Nah, aku gunung rumah di sik wayahe. Gunung rumah di sik. Ah, bumbu sik. Kok tak bumbu dewi, lho kok ya neng-neng. Lewa aku kan ini. Los. Aku le. Aku tinggi yang ngelakuin. Kok dek dewi ini, Pak Men? Kok ngerti? Lah, nggih di kota, nonggian. Jadi Pak Men ini termasuk orang yang terkenal ya. Pertama di, coba disini, teman. Apa? Apa? Apa ini? Pak Man. Oh, pripun Pak Man? Oh, nggih Pak Man, nggih. Kirange pinten Pak Man? Nganu Pak Man, Pak Man. Di 2.400 kaya Pak Man, tapi kan cuma dirubah di winginane ukurane. Aku enggak loh anune dulunge. Oh, nggih. Nggih mboten napa-napa, dikira mboten napa-napa menjing. Oh, nggih. Oh, nggih. Nggih, Pak Man, nggih, siap. Iku jan ngoto aku nek dodol mbake. Wes. Dan alhamdulillah kan kawan, besok besinya udah mulai dikirim ya. Ini tadi tuh ngasih kabar, kira-kira itu muat nggak di rumah, soalnya kan ada yang terlalu panjang ya, soalnya 13 meter, terus besok ya ditata lah ya. 13 meter mungkin kalau sakawan nganu dikek nih pawon diunggah nih wis pokoknya sak kena lenoto lah ya. Bingung aku ya soalnya kan. Wih, mantap. Pentol goreng. Nah, tuh kawan-kawan. Wih. Ini yang nonton bisa pesen Pak Men nih. Nah. Pak Men tuh termasuknya orang yang terkenal ya. Pertama muncul di konten
Mas Anto. Pertama Mas Agus. Mas Agus. Terus konten saya Mas Anto, Mas Tony. Terus, Pak Sutek. Nah, Pak Sutek, terus di kontennya Yuni juga ada ya. Wah, 6 konten loh itu. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, bisa nih langsung Bumi Mas Londo ya. Wah. Nah. Oh iya Mas ya. Gege pamen, Gege. Semoga lancar. Amin. Amin, amin, amin. Lainnya apa-apa ngono ya ngomong tan pring lho. Oh, siap. Siap. Pak Men berangkat. Dan alhamdulillah ya, ini besok besinya udah mulai dikirim. Tadi dapat kabar. Oh iya kawan-kawan nih, saya mohon maaf ya, videonya tak kirim sampai sini aja dulu. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang selalu menonton dan mensupport channel saya, Mas Lonto Channel. Dan saya doakan agar teman-teman sehat selalu, rezeki teman-teman lancar, selalu dimudahkan dalam setiap urusannya, menyerbu alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.